kiku kuita papendre botin rio no bolang legu pani bosara e tanda pasio atimu jadi tongen nole sompa rita una poji gua e pajak diamu. Bacana sumpah Pak Boti ngemu Ro Andri berian sedikit, istilah orang Bugis leko cek deh kan, apa keserahan, tolong diterima aja lah. Ya, berani. Sudah. Ya, dibawa masuk sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pelaksanaan Idul Fitri ini kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu perwalian mempelai wanita yaitu saudara Wahyuni binti Bapak pada bapaknya nanti mohon diserahkan. Namun perwalian ini sebelum diserahkan kepada bapak kandungnya dan akan diterima nanti bapak kandungnya terlebih dahulu, saudari Wahyuni mohon beristighfar ya. Menanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena namanya kita yang manusia mungkin pernah hilap ya. Beristighfar dan nantinya juga dilanjutkan dengan mengucapkan doa kalimat syahadat ya. Ikuti bersama-sama kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Illa
wal hayyul qayyum wa atubu ilaih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kandungku, saya ridho dan mohon serta berwali kepada Bapak untuk menikahkan diri saya bernama Wahyuni dengan seorang laki-laki bernama Aderio bin Mamat Abdullah dengan mas kawin saya uang sebesar 171.000 rupiah tunai. Ya, diterima Pak, saya terima. Saya terima. Dan saya kabulkan. Saya kabulkan. Dan akan saya mewalikan. Saya nikah. Saya mewalikan. Saya walikan. Dengan baik. Dengan baik. Cium tangan Bapak. Kamar payah mohon diserahkan kepada kami. Insyaallah nanti kami yang akan mewakilkan Pak ya, akan melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sultan sebagai penghulu saya ridho dan mohon saya mau serta berwakil kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya bernama Wahyuni dengan seorang laki-laki bernama Aderio bin Mamat Abdullah dengan mas kawinnya uang sebesar 171.000 rupiah tunai. Iya, saya terima mananya Pak ya, laksanakan ya, baik ya Pak. Ya, insyaallah ya. Lalu di mana ini? Ada mesinnya tadi. Iya, di kamu ya. Hari ini Pak undangan yang belum pernah diajukan. Ada apa? Oh itu ya. Kalau ini untuk keluar suaranya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari kedua mempelai serta para bapak saksi, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat serta para tamu undangan yang juga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai yang sebentar lagi akan kita bersama-sama saksikan ijab kabulnya yang juga sama-sama berbahagia.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari Bapak Haji Salhamar atas pernikahan putrinya yaitu saudari Wahyuni yang telah mendapatkan pasangan pilihan hatinya yaitu saudara Aderio bin Bapak Muhammad Abdullah. Kita mengharapkan semoga insyaallah pernikahan yang kita saksikan bersama-sama ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu mohon doa dan restunya. Selanjutnya selawat dan salam tentu tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya sampai kepada para pengikutnya dan termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengawalinya dengan membaca Ummul Quran yakni suratul Fatihah. Ala hadzihi niyya wa la kulli niyatin shalihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Ikuti bersama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. La haula la haula wa la quwata wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Kemudian Aderio mohon diniatkan juga dalam hati mudah-mudahan pernikahan ini bernilai ibadah ya. Baca basmalah dulu dalam hati. Kemudian niatkan sengaja saya melaksanakan akad nikah untuk mengikuti sunnah Rasul semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, sudah ya. Oke, mudah-mudahan terkabulkan apa yang telah diniatkan ya. Ucapan kabulnya gimana? Sudah bagus, jelas, lancar? So, insya Allah. Sudah latihan terus ini ya? Sudah. Iya, jadi Bapak saksi mungkin Pak, kita dengarkan dulu. Kalau nantinya bagus, jelas lancar, maka insya Allah kita ijab kabulkan ya. Iya, itu Aderio kita perdengarkan dulu saksi ya. Iya, saya contohkan dulu. Saya terima nikah dan kawinnya Wahyuni binti Haji Salhamar dengan mas kawinnya Rp171.000 tunai. Jangan putus-putus ya. Haji Salhamar? Iya. Saya terima nikah dan kawinnya Wahyuni binti Haji Salhamar dengan mas kawinnya Rp171.000 dibayar tunai. Gimana Bapak? Bagus saja. Bagus saja Pak. Bagus. Ini latihan terus ini ya mungkin pengaruhnya ya. Selamat ya. Yang jelas belum pernah ya. Belum. Iya belum. Baru pengaruh latihan saja ya. Alhamdulillah. Jadi ini walaupun bagus tapi ini belum bisa saksi ya karena ini baru kita coba ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nantinya seperti ini. Saya bacakan khutbahnya dulu baru kita akadkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kalau nantinya bagus, jelas lancar ijab kabul yang kita saksikan bersama-sama ini, maka untuk kedua bapak saksi saya mohonkan kesediaannya untuk mensahkan. Ya bang ya. Ya. Oke, siap ya. Ya, rileks saja ya. Nanti saya katakan ijab, saya katakan tunai, langsung sambut ya. Saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Uswikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawwijuku ala ma'amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin wa taslihin biasan. Saudara Ade Rio bin Muhammad Abdullah, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan bernama Wahyuni binti Haji Salhamar. Wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepadaku dengan mas kawinnya uang sebesar Rp171.000 tunai. Saya terima nikahnya Wahyuni binti Salhamar dengan mas kawinnya Rp171.000 dibayar tunai. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Jangan, tidak boleh. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Mat? Ada kan? Ada. Itu saleh. Ya, oleh men. Makan aku tak. Ya. Ya, nanti masuk ke sini. Cek ke sini. Bentar ya, sabar ya. Ini nak usah leh. Dulu apa kerawanan aja. Kerawanan. Kek. Ada namanya masih ada kasih yang ini kakeknya. Iya kan jokor. Jokor. Tisu. Ini harus sah kamu ya, pegang ya, tangan dia. Ya. Itu yang tahu ya, harus sah. Ini kan. Jangan pakai uang itu, tanganmu itu nah, indok jari. Ditunggu penghulu, foto sekali aja. Ya, foto sekali. Ya. Satu, dua, tiga. Tahan lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Ya, sudah. Bahagia dia. Penghulu. Ditunggu acara ya. Penghulu. Ayo, ya, ada penghulu, Pak. Ditunggu penghulu.
Mohonkankah kepada suaminya untuk membacakan sibah taliknya atau mau langsung tanda tangan berkas saja? Dibacakankah? Langsung aja. Tanda tangan aja. Oh ya sudah. Iya. Iya. Permintaannya langsung. Aslinya yang mana? Yang ini ya? Oh iya, oke. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang kucintai. Istriku yang kucintai. Iya, saya serahkan. Saya serahkan. Mas kawin ini kepadamu. Mas kawin ini kepadamu. Sebagai tanggung jawab saya. Sebagai tanggung jawab saya. Untukmu. Untukmu. Dan semoga. Dan semoga. Engkau mempergunakan. Engkau mempergunakan. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Suamiku yang kusayangi. Suamiku yang kusayangi. Iya, mesra juga ya. Saya terima. Saya terima. Mas kawin saya ini. Mas kawin saya ini. Sebagai pemberianmu untukku. Sebagai pemberianmu ini untukku. Insya Allah akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Insya Allah akan saya pergunakan ini sebaik-baiknya. Di jalan yang diridai Allah. Di jalan yang diridai Allah. Iya, silakan diterima dan dipergunakan sebaik-baiknya ya. Nanti cepat habiskan ya, kalau habis minta lagi ya. Nah, nanti suaminya akan menambahkan ya. Jadi ya, ini sudah tidak berputus-putus nantinya ya. Tuhan yang Maha Kuasa, satukan cinta kita. Aduh membelai.
selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Mak, doakan anakku. Ya, Mak, ya. Oh, bangun banget. Ridho, iya, Mak. Kita udah lihat, Papa ngomong sama nenek ya, Nek. Selalu ditinggalkan.